benda yang tak terfikir orang terfikir. Maksudnya macam saya main bola lah, tak terfikirlah Subhanron tu jadi seorang pemain bola bola sepak yang hebat. Ah ha, macam tu. Jadi saya pun boleh jadi macam tu dan saya tak fikir saya nak buat stadium. Ha, itu yang saya nak buat. Jadi dalam diri saya bersuka benda yang orang tak fikir saya boleh buat tu yang saya nak buat. Saya dah buat akademi ni daripada karier saya, daripada saya main, saya jadi ahli perniagaan, saya jadi perniagaan, saya dah berjaya, pemain dah berjaya, perniagaan pun dah berjaya. Jadi sekarang ni, dari apa yang saya usahakan selama ni, untuk keluarga saya semua dah cukup dah. Saya rasa bersyukur, keluarga tangguh saya pun semua dah senang. Tapi saya rasa, bila pula saya nak bersedekah tenaga, fikiran saya ni kepada orang-orang luar lah. Kan, jadi saya nak sedekah apa yang Tuhan bagi kat saya selama ni, saya nak bagi balik pada orang-orang yang nak main bola sepak. Bila saya nampak benda ni, rakyat ni banyak macam nak minta, macam nak perlu pertolongan saya, jadi saya usahakan untuk dapatkan carikan duit sikit untuk belikan tanah 4 ekar ni untuk saya buat akademi saya sendiri. So saya nak buat benda yang tak terfikir orang terfikir. Maksudnya macam saya main bola lah, tak terfikirlah Subhanron tu jadi seorang pemain bola sepak yang hebat. Ha, macam tu. Jadi saya pun boleh jadi macam tu dan saya tak fikir saya nak buat stadium. Ha, itu yang saya nak buat. Jadi dalam diri saya bersuka benda yang orang tak fikir saya boleh buat tu yang saya nak buat. Tapi memanglah Tuhan tu lebih Maha berkuasa. Dia kesiankan saya dapat beli tanah tu. Lepas tu saya beli lah tanah tu. Dia tak beli tanah tu 4 ekar. Sekarang dah pegang tanah tu dah nama saya. Jadi sekarang ni nak buat padang ni, nak buat mini stadium dengan macam-macam nak buat untuk bantu masyarakat yang dekat yang ada sekarang ni. Jadi saya nak buat stadium ni, bila kita buat stadium, banyaklah kita punya income, punya duit dan masuk dalam Bandar Subhanron Football Academy ni. Dan dalam masa bila dapat duit tu besok, barulah kita bila kita punya pasukan sendiri Subhanron Football Academy ni. Contoh ni macam Gombak Rovers ke, apa yang kita nak tunggu, nama-nama budak Gombak ni. Jadi kita bantu budak-budak Gombak ni, mana sebab saya tahu budak Gombak ni banyak yang susah-susah, yang banyak yang bagus-bagus ni budak yang susah-susah. Jadi saya rasa saya nak tubuhkan akademi ni untuk bantu masyarakat. Dan saya buat padang saya sendiri. Dan you all doakan saya dapat buat padang saya sendiri ni. Saya bersyukurlah kalau dapat buat padang ni. Saya tak adalah susah lagi nak minta bantuan sana, bantuan sini. Sebab padang bola sepak ni kalau dah ada, complete lah Subhanron Football Academy. Masyarakat dekat Gombak ni atau dekat mana-mana, kalau ada masalah bola sepak dekat Malaysia ni, you datang ke saya. Bukan tak ada tempat untuk merayu dan membantu. Ha, jadi dalam karier bola sepak ni, saya memang tahu sangat. Saya tubuhkan akademi bola sepak ni untuk siapa-siapa yang kena nyanyi dalam bola sepak, datanglah pada Subhanron Football Academy. Ini yang perlu kita ada dalam bola sepak Malaysia ni. Banyak kawan-kawan bagi tahu bekas-bekas pemain Malaysia, kau pergi cari Subhanron. Subhanron tempat penyelesaian anak kau. Ha, dekat situ lah saya datang, saya motivate anak-anak dia orang. Ajar dia pergi si ugam, ajar rumah dia orang tu, dan ajar balik macam mana main bola sepak. Lepas tu saya ambil dia main tim saya. Lepas tu saya ajar dia. Itu orang cakap kita ni coach yang bagus. Bukan kita nak ambil pemain yang bagus. Lepas tu orang kata kita bagus. Kita kena ambil apa yang ada depan kita tu supaya kita jadikan dia bagus. Itu orang kata coach yang bagus. Apa-apa nak berjaya ni, kita jangan fikir banyak-banyak fikir sangat. Main bola ni bukan susah sangat. Kita usaha, macam saya cakap, bola sepak ni ke mana kita hebat sekalipun, kalau stamina kita tak ada, tenaga tak cukup, fizikal tak cukup, mentally pun, otak pun tak cukup, apa kita buat pun kita takkan berjaya. Jadi kalau kita nak berjaya, orang muda-muda yang ada kat Kuala Lumpur ni, kat Malaysia ni, senang je sebenarnya bagi petua. Training,
disiplin. Jadi itu je betul saya tak susah. Atas padang tu 70-80 ribu orang tengok. Kita dalam padang macam raja. Tunjuk kehebatan kita. Apa yang kita training kat luar, apa yang kita masuk kat gym, keluarkan semua. Semangat kita, orang tengok tak henti-henti habis. Orang tak lepas-lepas cakap nama kita. Ini pengalaman yang saya hadapilah dulu. Saya rasa seronoknya. Saya rasa pahit manis dalam bola sepak masa saya remaja, budak-budak main bola sepak ni. Rasa seronok. Itu yang saya usahlah selama. Ada orang main bola ke tak main bola, hari Sabtu ke hari Minggu saya pergi lalu. Usaha tu pasal saya tahu nak berjaya ni stamina aja. Apa yang orang beli stamina? Tak ada yang beli stamina. Kasut orang beli berlumba beratus-ratus, tapi stamina tak beli. Jadi kalau kita nak berjaya, pada semua anak-anak muda yang kat luar sana nak main bola sepak, disiplin, stamina, skill, lepas tu bahagian kedua. Kawan malas, orang nak tidur, orang pasal. Kita pergi bagi pihak kita, kita kena ada stamina lebih daripada orang lain, baru kita boleh berjaya.